yang sebelumnya di Desa Cikupa ini perlu saya sampaikan, mulai tahap pendaftaran, alhamdulillah pendaftar ada 2 orang, yaitu yang pertama Bapak Abu Muthalib, ya, Bapak Abu Thalibuddin. Setelah pendaftaran tentunya melalui beberapa proses, diawali dengan pemberkasan para calon dan dilanjutkan dengan verifikasi yang dilakukan oleh kami panitia di desa kurang lebih 1 minggu. Tes, yaitu tes kemampuan dasar melalui tes tulis dan tes wawancara yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, dan hasilnya sudah kami terima. Dan barulah pada kesempatan ini saya akan sampaikan kepada semua yang hadir di sini hasil dari tes yang dilaksanakan oleh panitia, oleh tim independen. Ini juga disampaikan penetapan calon dan penentuan nomor urut calon. Oleh karena itu, sebelum acara penentuan nomor urut calon, pada kesempatan ini acara yang pertama atau acara penetapan calon kepala desa Cikupa yang berhak dipilih. Yang pertama, panitia pemilihan kepala desa, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Keputusan panitia pemilihan kepala desa Cikupa nomor 141/19A/PAN Pilkades DS Cikupa 2015 tentang penetapan hasil tes tertulis kemampuan dasar bakal calon kepala desa Cikupa. Panitia pemilihan kepala desa Cikupa menimbang bahwa bakal calon kepala desa Cikupa yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan calon kepala desa telah selesai melaksanakan tes kemampuan dasar yang dilaksanakan oleh pihak independen. B. Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan tes kemampuan dasar bagi bakal calon kepala desa Cikupa telah ditetapkan hasil tes kemampuan dasar bagi bakal calon kepala desa Cikupa. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas, perlu menetapkan hasil tes kemampuan dasar bagi bakal calon kepala desa Cikupa yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa Cikupa. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2014 tentang Desa atau Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2014 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914. 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 tahun 2014 tentang tata cara pemilihan, pemilihan antar waktu dan pemberhentian kepala desa. 5. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 59 tahun 2014 tentang pedoman pengalokasian dan penetapan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. 6. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 140/131/2015 tentang pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Cikupa Nomor 141/03/BPD/Desa Cikupa/2015 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Memutuskan menetapkan 1. Menetapkan hasil tes tertulis kemampuan dasar bakal calon kepala desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang sebagai berikut. 1. Abu Muthalib, tempat tanggal lahir Tangerang 10
November 1968, usia 47 tahun, alamat Cikupa, RT 002, RW 001, Desa Cikupa, memperoleh nilai 56,45 dengan predikat 1. 2. Dahrudin, tempat tanggal lahir Tangerang, 28 Agustus 1973, usia 42 tahun, alamat Cikupa, RT 001, garis miring 003, Desa Cikupa, memperoleh nilai 56,25 dengan predikat 2. Nomor urutan berdasarkan urutan hasil tes dimulai yang memperoleh nilai tertinggi. Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, tahun 2015. Ketiga, calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dalam mengikuti pemilihan kepala desa patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cikupa pada tanggal 14 April 2015, panitia pemilihan kepala desa Cikupa. Atas nama ketua, Zainal Arifin S.Pd. di tanda tangan. Demikian itu tentang penetapan hasil tes tertulis kemampuan dasar bagi calon. Jadi kita bersyukur ya, alhamdulillah masyarakat Cikupa calonnya lulus semua, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu untuk mengetahui. Dan hasil nilai tadi bukan menentukan nomor urut ya, sekali lagi saya sampaikan tadi hanya menyampaikan telah memenuhi persyaratan administrasi, klarifikasi, dan hasil tes tertulis kemampuan dasar ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih. B. Bahwa penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih paling sedikitnya 2 orang dan paling banyak 5 orang. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas, perlu menetapkan calon kepala desa Cikupa yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa Cikupa. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa atau Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 9 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914. 4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2014 tentang tata cara pemilihan pemilihan kepala desa secara serentak. 7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cikupa Nomor 141 garis miring KEP 03 BPD garis miring Desa Cikupa garis miring 2014 tentang pembentukan panitia kepala desa. Tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa memutuskan menetapkan ke 1. Menetapkan calon kepala desa Cikupa yang berhak dipilih pada pemilihan kepala desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Abu Muthalib, tempat tanggal lahir Tangerang 10 November 1968, usia saat mendaftar 47 tahun, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir KSN SLTA, alamat Cikupa RT 02 RW 01 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. 2. Dahrudin, tempat tanggal lahir Tangerang 28 Agustus 1973, usia saat mendaftar 42 tahun, pekerjaan wira swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat Cikupa RT 01 RW 03 Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. 2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cikupa pada tanggal 14 April 2015, panitia pemilihan kepala desa Cikupa sebagai ketua Zainal Arifin ditandatangani. Kami keluarkan yang keluar pertama nanti mengambil amplop
ya silahkan pilih amplop yang mana. Kami juga tidak tahu ini isinya nomor berapa nomor. Yang penting di sini ada nomor 1 dan 2, yang mana tidak tahu kami juga. Ada dua nomor ya, nomor 1 dan nomor 2 dalam amplop. Ini masih rahasia, kami pun tidak tahu nih. Jadi sudah disiapkan. Jadi nanti setelah mengambil amplop, jangan langsung dibuka, dibukanya bareng-bareng Pak ya. Ya, biar kita terlihat kebersamaan kita ya. Persamaan kita semua, baik calon maupun para pendukung dan tim sukses. Dan kita panitia juga merasa lega kalau sudah dilaksanakan dengan cara adil dan transparan. Itu barangkali sudah siap, Bu. Ya. Ini kita tawarkan barangkali ya, Pak Tarul, Pak, apa untuk BPD, apa kepala desa, apakah tokoh masyarakat? Setuju Pak, semuanya. Saya. Sim, salamin, sudah keluar. Mangga, silakan Ibu buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, Bu. Pak Abu Muthalib. Ya, Bapak Abu Muthalib, silakan untuk mengambil amplop. Silakan dokumentasi. Ya, dokumentasi silakan. Desa Cikupa tahun 2015 ini nomor urut 1 yaitu Bapak Dahrudin. Dan calon nomor 2 adalah Bapak Abu Muthalib. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahan sedikit untuk calon nanti, kedua calon untuk mempersiapkan pembuatan pilihan.
pelanggaran mau apa urusannya tim panwas, urusannya panitia. Nanti akan ngebuat panitia dengan tim panwas. Lalu kumaha caranya mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya? Tentunya berdasarkan aturan agama dan norma masyarakat. Lebih baik sibuk nyari masalah daripada sibuk enak narokongan bayar lawan gitu. Tentunya masa di sokotan gula gitu kan. Tapi insya Allah di desa Cikupama, saya kan ke Cikupa karek 2 tahun gue kurang gitu. Tapi mendengar dari dulu dan pernah kabejakeun pilkades Cikupa ada gejolak. Dan saya yakin-yakinnya pilkades tahun 2015 pun akan sama dengan pilkades yang lalu, akan berjalan dengan dewasa, dengan kondusif, dengan damai. Terus bahasa kiai, nah gitu, ai masalah menang itu sebenarnya urusan Allah ya. Urang mah diwajibkeun anak ikhtiar semaksimal mungkin kumaha cara menang dan berdoa sehusu mungkin supaya menang gitu. Nah kalau sudah ke siapa yang menang, siapa yang kalah, memang itu hak prerogatif Allah gitu. Jadi nanti di kemudian hari siapapun yang menang, siapapun yang kalah gitu, serahkan ke Allah. Saya sih minta dengan sangat yang menang tentunya jangan euforia. Jangan setelah menang misalkan ayo nyun petasan sampai dendrum. Toh biasa aja. Kalaupun mau menikmati kemenangan, ntar setelah dilantik. Misalkan setelah dilantik mau pawe pakai baju PDUB, mangga. Karena sebelum dilantik kan santai tuh dilantik, gitu kan? Bising ayah dan naon gitu kan tenang. Setelah dilantik silakan merayakan. Tapi setelah tanggal 14 Maret, kalaupun menang juga saya perintahkan tidak euforia. Euforia kita tuh nyun petasan, berlebihan. Itu secara emosional tidak menguntungkan. Karena yang kalah pasti akan sangat merasa tersinggung. Itu yang akhirnya timbul gesekan. Saya pernah mengawal pilkades di Paku Haji, pernah di Cisoka, pernah kemarin terakhir di Panongan ketika di sini dukung dengan Telaga Sari gitu. Biasanya kalau yang menangnya tidak euforia, cenderung lebih cepat konsolidasinya antara calon yang bersaing itu. Tapi kalau euforia, biasanya nu eleh teh hewana kacida gitu kan menang. Jadi nikmati saja, mungkin lebih baik bersyukur dan memang pas langsung masuk bulan suci Ramadan. Lebih baik ya langsung kembali bersilaturahmi khusus puasa aja. Nah untuk yang kalah, karena kan temenang kepala desa dua, jadi tetap dua calon ini pasti ada yang kalah. Nah yang kalah serahkan ke Allah bahwa ini memang sudah yang terbaik, yang sudah diputuskan oleh-oleh yang terbaik untuk kita. Siapapun yang kalah gitu. Karena kan kalau Allah meridhoi pasti kita menang. Kalau kita tidak menang berarti memang sudah dikasih keputusan oleh Allah kita tidak menang gitu. Ya itu mah memang rahasia. Saya juga yang begitu mah kadang-kadang perlu ke dalam, perlu introspeksi. Tapi insya Allah saya yakin ke Bapak calon nomor 1, ke Bapak calon nomor 2